Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Khadijah dalam acara Moksa 2018. Oke, kali ini saya bersama Ibu SC. Ibu SC yang sangat cantik ini. Nah, kita bakalan nanya-nanya nih mengenai pembukaan Moksa kali ini. Seperti apa, Bu? Persiapannya dari pagi ya, dari jam 7 loh. Semua panitia on time, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semuanya bisa berjalan sesuai job desk-nya masing-masing. Terus semua teknis, peralatan acara semuanya lancar, alhamdulillah. Lancar ya, Bu. Oke, sekarang gimana perasaan Ibu mengenai acara hari ini? Aduh, perasaannya sangat sulit ya kalau ditanya soal perasaan. Alhamdulillah sih, soal untuk ini ya, pembukaannya udah lancar, jadi udah sedikit lega. Tinggal nanti kita pelaksanaan mentoring dan hari H ya, 23, 24, 25. Semoga juga bisa memuaskan perasaan saya dan panitia yang lain. Amin. Baik, untuk kendala tersendiri, Ibu ada kendala? Kendala sih nggak begitu banyak sih ya. Semuanya lancar, alhamdulillah. Dan semua panitia bisa berkoneksi dengan baik, alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Oke, itulah tadi paparan dari Ibu SC. Jangan lupa pantengin terus Moksa 2018. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.